Terima kasih saudara saudara sekalian. Thank you Caca Arigato. Matur nuwun atas oplok-oploknya. Hadirin sekalian, inilah Dangdut Show 91. Baik hadirin, Dangdut Show yang pertama kali kita gebrak dengan beberapa penyanyi dan bintang-bintang pendukung di antaranya Mansur S, Maggie Jet, dan sederetan penyanyi-penyanyi muda antara lain Deti Kurnia, Erlina Friska, Ayu Pranata, Susi Wulandari, Neneng Safitri, dan Endang Kurnia. Sahabat-sahabat tercinta, tidak setiap orang beruntung, begitu kata pepatah. Namun, apa kata bintang tamu kita malam ini? Mansur S. Halo Bang, selamat malam. Halo Mas Dayok, selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Oh, ini penggemar sudah rindu sekali sama Abang nih, yang suaranya meliuk-liuk. Ah, kira-kira lagu apa Bang yang mau dibawakan Bang? Baiklah, untuk para pecinta lagu-lagu dangdut pada umumnya. Saya akan bawakan sebuah lagu yang sedang top, yaitu bagaimana kisah yang cukup, ya katakanlah cukup, menyayat perasaan. Iya, dramatis juga ya. Dramatis gitu. Gitu. Mau dengar judulnya, Bung Bayok? Boleh. Oke, saya akan bawa sebuah lagu, Terimalah Dia Yang Malang. Baik, hadirin, satu nomor manis dari Mansur S. Terimalah Dia Yang Malang. Terima dia dengan rela.
adalah adikku satu-satunya. Bila lahir nanti kita asuh anaknya dalam keluarga, terima dia dengan seorang suami takkan serendah itu, dan sebagai lelaki punya harga diri. Tidakkah engkau kasihan dia sebatang kara, ataukah merasa iba engkau sesama wanita? Terima dia dengan rela, dialah adikku satu-satunya. Bila lahir nanti kita asuh anaknya dalam keluarga, terima dia dengan rela. Baik hadirin, setelah tampilnya Mansur S dalam sebuah nomornya, untuk itu selanjutnya kami tampilkan pakar dangdut saat ini, Medi Jet. Halo, apa kabar para hadirin semuanya ini? Tentunya Anda telah rindu pada suara saya, bukan? Iya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan bawakan sebuah lagu yang salah satu hasil produksi daripada Dian Record yang berjudul Kau Hina Diriku. Iya, musik. Kacamata hatiku ini, cinta dan kasihmu telah tiada lagi untuk diriku. Kau palingkan buka bila ku memandang, kau percikan luda bila ku menyapa. Kau benci akan kau benci, menurut kacamata hatiku ini, cinta dan kasihmu telah tiada lagi untuk diriku. Tahu aku tak ber-
telah kau dapati pengganti diriku. Terlalu, sungguh terlalu, menurut kacamata hatiku ini, cinta dan kasihmu telah tiada lagi untuk diriku. Kau palingkan muka bila ku memandang, kau percikan ludah bila ku menyapa. Kau benci seakan kau benci, menurut kacamata hatiku ini, cinta dan kasihmu telah tiada lagi untuk diriku. Kacamata hatiku ini, cinta dan kasihmu telah tiada lagi untuk diriku. Ya, hadirin sekalian, sangat bahagia sekali saat ini kita kedatangan tamu istimewa. Halo Neng Dati. Halo Mas Doyo. Tambah cakep aja nih. Ah cakep. Dati cakep. Wih, jelas dong. Menurut kacamata saya ini. Terima kasih Mas Doyo. Ngomong-ngomong mau nyanyi apa nih? Oh iya, sebagai salam perjumpaan saya dengan penonton, Dati akan berduet bersama Endang Kurnia dan membawakan lagu Sampai Pagi. Ayo Endang. Ya, tepuk tangan buat Endang Kurnia dan Dati Kurnia dalam sebuah lagu Sampai Pagi. Thank you.
rambi, menyanyi, jadi-jadi, menari, sampai besok pagi. Hadirin sekalian, pada saat ini akan kami tampilkan dari Tasikmalaya. Halo, apa kabar Elin? Aduh, kabar baik nih Mas Dayo. Aduh, ngomong-ngomong sebetulnya asli dari mana sih? Kalau saya sih dari Tasikmalaya. Betul itu, Tasik? Iya. Wah, gak salah lagi nih. Kota Resik nih. Wah, iya, bagi yang orang Tasik bilang Kota Resik, iya kan? Kalau bagi kita gak tahu dah. Oh begini Erlin, ya. Kira-kira lagu apa yang Anda bawakannya? Saya akan membawakannya dari albumnya Elvi Sukaisih ya. Kalau bisa nih, Mas Dayok tebak sendiri apa nih judulnya nih? Kalau nggak salah nih apa tahun, ya? Kalau nggak salah tahun 84-85an gitu. Ntar dulu. Iya. Apa betul-betul? Yang ada mandi-mandinya dulu? Iya, betul-betul. Mandi madu? Iya, betul. Wah, mandi madu. Wah, nggak salah lagi. Jangan mandi madu, mandi duit. Mandi duit ya? Enggak, enakan mandi madu gitu. Ya, hadirin sekalian, tepuk tangan buat Erlina Friska. Taburkan sejuta pesona di
Ini dia nih, yang kecil-kecil cabai rawit nih. Halo, aduh, Ayu Pranata, sini dong. Halo juga nih, salam jumpa buat Mas Doyok. Hoi, baru ketemu sekarang nih ya. Kira-kira lagu apa yang akan dibawakan? Sebuah lagu yang kira-kira apa ya? Meresapi. Buat... Jangan meresapi, kalau bisa meres kebo. Pokoknya bisa terbayang-bayang gitu. Khususnya buat Mas Doyok tuh apa kira-kira tuh ya? Apa ya? Kangen pokoknya, kangen tuh apa? Rindu. Rindu. Jadi selama ini Anda selalu rindu? Iya, rindu khususnya buat rekan-rekan semua. Juga sama Mas Doyok. Khusus buat saya kali ya. Asik dah. Oke. Iya. Baik, hadirin. Satu nomor manis dari Ayu Pranata. Rindu. Thank you.
Ya, hadirin sekalian, akan kami tampilkan Dety Kurnia. Halo Neng Dety. Halo Mas Doyo. Buset dah bajunya. Apaan? Rebong. Ngomong-ngomong mau nyanyi apa nih? Oh iya, saya akan menyanyikan sebuah lagu Jam 5. Baik hadirin, satu nomor manis dari Dety Kurnia, Jam 5. Oh,
hadirin sekalian, satu lagu ini memang merupakan suatu pertanyaan, yang mana lagu tersebut dengan judulnya Anak Siapa. Untuk itu, tepuk tangan buat Neneng Safitri. Hadirin sekalian, suasana makin lama kayaknya makin panas. Tapi saya memperingatkan, kiranya kalau berjoget janganlah ada merokok. Dan jangan terlalu berdesak-desakan. Nanti bisa kakinya ketuker. Enak gak kalau pulang kakinya kiri semua? Ya gak?
kita panggilkan Susi Wulandari. Halo Susi, apa kabar? Kabar baik, Mas Doyok. Oh, aduh, suaranya sih dia dah enteng nih. Gimana nih suasananya? Ya, begitu aja. Duh, kok begitu aja? Iya. Kok jalannya miring barusan? Kenapa? Kesleo. Oh, kesleo. Lain kali jangan pakai sepatu tentara. Nyanyi. Ah, Susi. Ah, ini para penonton sekalian udah tidak sabar lagi mendengarkan suara Anda. Kira-kira lagu apa yang Anda bawakan? Kayaknya lagunya panas sekali nih. Tapi gak pakai itu apa itu? Enak dong. Oh, enak? Itu enak. Hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa Susi bilang itu enak. Apa? Lagu apa kira-kira? Kira-kiranya lagunya Bumi Semakin Panas. Baik, hadirin, satu nomor manis dari Susi Wulandari, Bumi Makin Panas. Thank you.
Ini dia lagi nih kutil tempolong. Keluar lagi, diam-diam keluar. Lu bilang dong kalau mau keluar mah. Eh, apaan tadi kutil tempolong? Siapa ngatain saya? Oh, bukan. No, ngatain orang belakang. Sono. Oh, saya kira ngatain saya. Oh, saya hampir marah nih. Oh, jangan tuh. Jangan marah. Nah, ayo Pranada. Kira-kira lagu apa nih? Lagu selanjutnya nih. Ya, kayak tadi disebutin lagi-lagi Mas Doyok. Lagi-lagi Mas Doyok gimana? Oh, lagi-lagi Mas Doyok lagi-lagi Mas terus. Kalau begitu lagunya lagi-lagi kamu. Ya, hadirin sekalian. Suatu lagu dari Ayu Pranata. Lagi-lagi kamu. Sekalian, pada saat ini akan kami tampilkan sekaligus dua penyanyi duet abadi saat ini antara Erlina Priska dan Endang Kurnia. Endang Kurnia, Erlin, kemari, keluar. Ah, nih penggemar sudah rindu dengan adanya duet Anda sekalian ini. Baiklah, kali ini saya Endang Kurnia akan menyanyikan sebuah lagu bersama Erlina Priska, sebuah lagu duet. Bagaimana, Lin? Lagu apa kira-kira yang akan kita nyanyikan? Loh, Mak Senang kok nanya lagi. Gimana, iya dong.
supaya penonton tahu lagu apa kira-kira. Iya, kali ini ya kita akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Gadis atau Janda. Iya, Gadis atau Janda. Iya. Kalian akan kami tampilkan kembali Deti Kurnia. Baiklah, Deti akan menyanyikan sebuah lagu ciptaan Rhoma Irama dengan judul lagu Kuda Lumping. Unik sekali, orang naik kuda.
bagian hadirin sekalian, akhir perjumpaan kita dalam Dangdut Show 91. Selamat berpisah, semoga Anda puas dengan persembahan kami. Sampai jumpa.